Hai, gue di Terminal 3 Ultimate CGK Jakarta. Tangerang ya? Tangerang. Waktu kemarin-kemarin sempat lihat berita banjir, gak menjepan. It's actually not that bad. Terlihat luas, terlihat besar, terlihat megah. Datang ke suatu tempat yang pertama lihat adalah bandara udaranya. Gue rasa kalau misalnya ini jadi itu gerbang masuk ke Indonesia, I don't think it's that bad. It's pretty good. Gak selebay Dubai, tapi it's good enough. Somehow, karena luas ya, orang-orang yang datang ke sini kayaknya agak beradab gitu. Lalu kalau misalnya dari luar negeri datang ke Indonesia, salah satu tandanya adalah orang-orangnya nggak mau antri. Jadi tau-tau udah sedek-sedekan baru yang, oh, oke, okay, sampai nih, di rumah. So, yeah, if you are here, tips gue di bawah itu ada bubur laota. Itu cabang dari Tuban di Bali. Rasanya lumayan. Sekarang sedang dihadapi adalah shit food on a plane. Sarapan gue hari ini, I don't have a choice but to enjoy it. Cheers. Jam perjalanan dari Bandung ke Ambon itu tadi jalan dulu ke Jakarta, terus dari Jakarta naik pesawat ke sini 3,5 jam. Nggak sampai 12 jam sih sebenarnya perjalanan, cuman apa namanya di jalannya, cuman itu nunggu memang capek, cuman ya bisa tidur sih kalau kayak di apa namanya di pesawat gitu. Nah, ini gue dari kamar sama hotel Swiss Bell Hotel. It's not a bed kecuali tambahin barang-barang gua, akhirnya jadi berantakan. There you go, Ambon. Jadi di samping sana udah langsung laut. Yang pertama kayaknya nginep di kamar yang ada di gedung sebelah sini, jadi ada langsung lihat ke sana semua, karena ada view yang sebelah gedung sana nggak kelihatan. Itu juga bagus, cuman memang view yang kesini sih yang kerennya tuh yang ke arah lautnya, itu laut yang laut cool. Hey, udah jam 10:30 malam, baru selesai ini itu dengan si ini dan si itu. Sekarang gue mau istirahat kayaknya, habis udah mati gaya juga, gak tau ngapain lagi. Besok harinya sangat panjang karena tampaknya harus meeting, mulainya baru sore, itu pasti sampai malam. Jadi gue akan istirahat dulu sekarang dan siap-siap untuk besok, physically maksudnya, mentally and everything else. Ciao, bye.